Oke, teman ya. Wah. Kan ini tuh tiga pilar ini. Oh, iya. Sangat bagus sekali ya tiga pilar ini. Oh. Sengaja dibentuk gitu. Oh, jalan, Kang. Ini jalan, apa itu jalan? Jalan. Jalan. Jalan raya. Oh, jalan raya. Iki lho kok cercoran sih, Kang? Masuk rumah warga ini. Duh. Sengaja diisi. Temen ya, jadi kita akan memasuki sebuah gua ya. Nah, gua ini tepat berada di kampung warga atau di kampung di dukun ini ya. Dan ini lumayan lebar sekali ya, teman-teman, dan ada dan membentuk seperti sebuah istana. Wow. Wih. Mantap, Kang, ini, Kang ya. Jadi ada pilar-pilarnya ini, Kang ya. Ini persis seperti istana, Kang ya. Jadi mempunyai ada dua pilar ya. Jadi ini tiga. Loh, jadi ini seperti pintu masuk gini, Kang ya. Oh iya. Jadi ini seperti pintu masuk. Apa ireng-irengnya? Ireng-ireng apa, Kang? Kayak ular ya, Kang. Ya. Loh. Nih. Megah. Seperti istana kok. Loh, ini ada pilarnya nih loh ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kok. Oh, batu kah? Tapi kok warnanya hitam? Persis istana ya? Tiga pilar loh, Kang. Mungkin ada artinya ya, Kang, ya? Tiga pilar ini. Tiga pilar. Oh. Komitmen artinya. Itu nih. Wow. Coba, kita mau tetap di sini. Coba, coba, coba. Ya. Ini kok unduk-undukan tuh, Kang. Ini apa tuh? Nah, ini kan ada gundukan. Eh? Tangannya lubang. Dari lubang tuh. Berarti ada hewannya di atas yang ini kan di bawah pemukiman ini. Oh. Oh, jalan, Kang. Ini jalan, atas itu jalan. Oh, iya, jalan. Jalan. Jalan raya. Oh, jalan raya. Iki lho kok cercoran sih, Kang? Masuk rumah warga ini. Sian gitu ya. Duh. Sengaja diisi ini kayaknya. Oh, ini anu kan pondasi rumah, Kang. Oh, pondasi rumah tuh. Ya, pondasi jalan, jalan. Lengsengan ya kalau enggak salah. Oh, iya, Kang. Nah, iki apa ya? Pasti deh. Sengaja diisi ya. Iya, sengaja diisi. Persis jalan raya ini. Dan mempunyai tiga pilar ini, Kang, ya. Ya, untuk penguat apa penyangga dari jalan raya ada di atas. Kalau nggak ada ini ambro, itu sengaja tidak iya, ada tidak di. Kok ngeringin nih, Kang? Silakan begitu ya. Ayo masuk ke sana yuk. Nanti. Kayaknya masih panjang ini, Kang. Panjang sebelah sana. Ini panjang tuh, Kang? Panjang. Oh, panjang. Coba-coba kita ke sana ya, teman-teman ya. Bersama Pungutan Pring, Petung Sewu, dan Trisman Ella. Kita mencoba menyusuri. Kok seperti omah gini, Kang, ya? Bertingkat gini ya? Iya, betul. Awalnya mungkin berlubang, diisi begitu. Mungkin untuk huninya. Iya, betul. Ada orang memang sengaja buat istana begitu. Atau mungkin mau dijadikan tempat hunian ya di sini. Karena adem loh, Kang. Adem. Cuk. Padahal Gresik terkenal dengan tingginya sekitar 10 meteran ya ada. 7 meteran. Dari plafon dari lantai ya. Plafon ke lantai. Ya. Ini burung apa, Kang? Terserang burung. Walet. Walet tuh bukan. Walet itu ya. Tuh. Burungan tadi. Gereja tadi. Iya, gereja. Nah, ini kok
seperti istana, bro. Tadi kita di sana ya. Ini geser sebelah kanan yuk. Ada kayaknya ini panjang lagi. Dendi. Ini. Buntu. 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 Jadi kalau di kota ada di gedung ini. Luas ini ya. Ini sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk rumah itu bagus loh. Bisa ya gitu. Sekretariatnya Karang Taruna gitu ya. Enggak usah pasang AC karena di sini kan dingin ya. Padahal panas loh awannya, Kang. Nah, jangan-jangan itu ada pintu rahasia, Kang. Mentok itu, Kang. Burung apa? Burung seliti. Burung ini kan? Kayak walet gitu, kayak walet ini burungnya. Warnanya hijau, warnanya bagus ya. Tampilan di layar bagus. Ini warnanya beda. Nah, ini biasanya ada pintu rahasia, Kang. Coba tangan sampean lepon langsung masuk. Nah. Kunci ini biasanya ini, Kang. Enggak hirup-hirup, Kang. Langsung buka. Kalau film itu buka. Ya. Nah, film-film, Kang. Seperti itu ya. Rekatkannya atau ilustrasinya anggaplah itu kultur rahasia. Lebar ternyata ya. Berapa kan? Anak lelawar. Siapa lelawar? Burung kan? Oh, kecoa iwa kayak. Kata kecoa iyo. Kelelawar itu masuk mana kecoa? Enggak ya, buah. Bu, lihat kelelawarnya. Kalau kelelawar kecil itu serangga. Kalau codot ya, codot yang besar itu buah. Buah. Kalau meribora ya. Kok bentuknya apa sih, Nek? Kayak anu. Iki lho. Kok yo, kok yo, yo yo. Kok anu. Oh, iya seperti anu. Anu-anu. Eh, coba dari sini. Agak dicecer gitu. Nah, dari sini lho. Kang, di atas ada ruang lagi tuh, Kang. Lihatan deh. Lihatan itu loh, Kang. Mana? Itu lubang ya, lubang. Nah, kok sepertinya keluar ini, Kang. Ada ruangan keluar. Itu loh. Lantai 2 mungkin ya. Sana ya. Lantai 2. Ruangannya mana ya? Ini apa? Hei, apa? Apa ini? Burung seriti. Burung apa? Oke. Nah, ini, ya. Ada istana di bawah tanah. Megah. Istana terpendam tanah. Ya. Jadi memang di atas itu sudah pemukiman penduduk ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Kembali ke tempat ini. Oke. Wah. Kan ini loh, 3 pilar ini. Iya. Sangat bagus sekali ya 3 pilar ini. Memang sengaja dibentuk begitu untuk penyangga dari itu. Ini seperti bangunan yang di Yunani itu, Kang. Romawi kuno itu loh, Kang. Bangunan besar-besar itu loh, Kang. Ya, yang bangunan yang diukir di bukit itu loh, Kang. Yang berada di Yunani itu. Bukit seperti menyerupai bangunan. Dan ada 3 pilar ini ya, teman-teman. Wes, Kang. Cukup. Oke, sip. Oke, teman-teman ya. Bisa saja yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya Nusantara.